Setelah 200 meter, tujuan Anda nanti berada di sebelah kanan. Oh, tujuannya sebelah kanan. Wow, senjanya bagus sekali. Berjumpa lagi dengan saya, Kita Tolan, dalam edisi mencari susu di Pantai Kutang, Kota Lamongan. Kita coba baca-baca lagi, ikuti perjalananku. Kita awas para jomblo, tetap semangat. Pantai. Oh, ada nangke ini parkir deh. Melebu sih mas Ted. Melebu sih. Parkir ini nangke ini masan parkir deh. Inilah aku persembahkan Pantai Kutang. Namun sayang kami tidak membawa kutang. Oke. Inilah. Selamat datang di ikonnya Kota Lamongan. Sebelum kita masuk ke dalam, pasti di sini ada lelenya. Ya, pasti di mana-mana pasti ada lele. Tidak termasuk di sini juga. Pasti ada lelenya. Nanti kutangi. Kan banyune yo. Nisar iki Mas Ted. Yahu Minasa, bertemu lagi dengan saya Kita Dolan. Buat nakama yang tidak tahu tentang Pantai Kutang Kota Lamongan, silakan Google akan menjelaskan semuanya secara terperinci. Silakan Google. Assalamualaikum sahabat YouTube. Kita Dolan hadir Pantai Kutang bersama sahabat aku Dedi dari Kota Ngawi. Kali ini eksplor pantai yang merupakan destinasi yang cukup populer di Lamongan, Jawa Timur dan sekitarnya. Namun belum terkenal hingga keluar daerah, Pantai Kutang tetap memiliki pesona tersendiri. Lokasi, Pantai Kutang berada di Dukuh Kentong, Desa Labuhan, Kecamatan Brondong, Kabupaten Lamongan, Jawa Timur, masih Indonesia. Saat memasuki Dukuh Kentong, daerah petani tambak garam.
Panorama terutama di sore hari menjelang tutup. Sejarah Pantai Kutang Tuban. Pantai Kutang Tuban memiliki nama yang unik, lucu, dan tidak biasa. Pantai di Lamongan ini terkenal karena namanya yakni Kutang atau Bra, salah satu aksesoris wanita. Namun ada sejarah tersendiri kenapa pantai ini bisa diberi nama Pantai Kutang. Sebab dahulu sebelum dikenal oleh banyak orang, pantai ini menjadi tempat berkumpul kaum muda. Entah dengan alasan yang tidak jelas, setiap kaum muda tersebut pergi dari pantai. Pasti meninggalkan jejak dengan meninggalkan pakaian dalam mereka. Masyarakat sekitar Pantai Kutang Lamongan, Tuban, sering melihat bra yang ditinggalkan. Tersangkut atau memang sengaja diletakkan di pohon mangrove. Oleh karena itu, pantai ini diberi nama Pantai Kutang. Namun jangan salah, pemberian nama yang unik menjadi daya tarik wisatawan yang penasaran seperti apa rupa dan keelokan dari pantai ini. Kita jalan-jalan di Pantai Kutang. Kutangnya windah. Kita jalan-jalan dengan kakinya dia yang mencintaimu atau dia yang mencintaiku atau sama-sama kita mencintai dia. Tapi peduli apa dia mencintai kita. Oke. Akhirnya kita sampai di Pantai Kutang. Wow, keren pantainya. Mana kutangnya? Kutangnya mana? Mas Ted, kutangnya mana, Mas Ted? Oke, jangan lupa subscribe ya. Kita akan mencari kutang di sana. Bagaimana tidak? Selain menawarkan keindahan biru laut, pantai berpasir putih. Pantai ini juga kian dipercantik dengan adanya jembatan kayu berwarna-warni. Jembatan tersebut dibangun memanjang sebagai penghubung dari lokasi parkir hingga bibir pantai. Pengunjung bisa merasakan sensasi jalan-jalan santai di atas jembatan, berfoto-foto sambil menikmati panorama lautan yang tenang di sebelah utara dan hijaunya hutan mangrove di sebelah selatan. Juga sinar senja dalam edisi mencari susu di Pantai Kutang. Emang sih agak menggelitik di telinga saat mendengar nama wisata pantai yang satu ini, Pantai Kutang. Kok bisa ya dikasih nama Pantai Kutang? Itu kan pakaian dalam wanita? Atau jangan-jangan di sana banyak pengunjung yang bebas mengenakan bikini kayak di Bali? Nah, itulah kutangnya. Setelah melalui jembatan kayu, kita menemukan panjang kurang lebih 500 meter, akan terpampang tulisan Pantai Kutang dalam ukuran besar yang menjadi penanda bahwa pengunjung telah sampai di lokasi yang dituju. Pantai ini sangat tenang dan bersih. Sama sekali tidak terlihat ombak besar seperti halnya pantai selatan. Sehingga wisatawan bisa main air juga. Telah dibangun pula beberapa warung makan yang sekaligus menyewakan gazebo cantik dengan harga Rp20.000 per 30 menit. Ada pula dua buah ayunan yang bebas dimanfaatkan sebagai spot foto di sebelah timur dan barat pantai ini. Untuk memasuki Pantai Kutang pengunjung hanya diminta membayar Rp5.000 orang dan biaya parkir motor Rp2.000, mobil Rp6.000 sementara bus Rp10.000. Kapal free, fasilitas seperti musola dan toilet umum sudah tersedia, juga udara yang bersih di tengah polusi. Sayangnya, sampai saat ini kendaraan roda 4 belum bisa masuk ke lokasi karena jalan penghubung masih terlalu sempit dan rusak hingga harus parkir di kampung dan jalan kaki. Tanpa basa-basi langsung saja ke lokasinya. Ya, langsung aja ke lokasinya.
tambah basa-basi. Assalamualaikum YouTube friends. We are going to visit Kutang Beach with my friend Didi from the city of Nawi. This time explore the beach, which is a fairly popular destination in Lamongan, East Java and its surroundings, but not yet well known outside the area. Kutang Beach still has its own charm. Location: Kutang Beach is in Kentong Hamlet, Labuhan Village, Brondong District, Lamongan Regency, East Java, still Indonesia. When kapal. Esok. Tapi aku gak sekecek aku. Kamar mandi. Wow, keren. Di sana ada orang jualan. Orang kesasar. Inilah aku persembahkan untuk kalian matahari merah atau matahari senja atau sebut Akatsuki. Ya, di sini di Pantai Kutang aku persembahkan untuk kalian yang datang di sore hari menjelang tutup. Semoga tempat ini menjadi lebih baik dan dibuka lebih lama lagi, terutama di malam hari. Pasti lebih seru jika malam hari, apalagi dengan tenda-tenda yang sangat amazing di sini. Di sana tidak ada orang, kita ketak ke sana. Paling di sana juga banyak warung sama seperti yang ada di sini, pantai. Kita langsung aja lihat ke pantai. Kita sampai di Pantai Kutang, tinggal mencari. Sekian dulu dari saya, Kita Dolan, untuk mengeksplor kota Lamongan ini. Semoga kita bisa bertemu lagi dengan pantai yang lebih seru dan lebih indah dan lebih jernih lagi di kota Lamongan ini. Semoga kita bisa menikmati soto Lamongan lagi esok hari yang lebih cerah dan lebih indah dari ini. Semoga, amin ya rabbal alamin. Bye.